Al-Ambon, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Rohani ibadahmu juga hijrah. Hadis 19, An-Nabi dan
melaksanakan sebab. Lakukan semua sebab yang dapat menambahkanmu untuk bersyukur kepada Allah. Lakukan semua sebab yang dengannya engkau tidak meremehkan kenikmatan dan kenikmatan yang telah Allah berikan. فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير. Bersyukur kepada Allah itu adalah pokok ibadah. Syukur itu akar dari semua kebaikan. Jadi ibarat sebuah pohon. Apa yang menentukan baik buruknya pohon itu akarnya. Jadi syukur itu adalah akar dan semua kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk bersyukur. Karena dia berkata, "Anda syukur ini, bersyukur kepada Allah." Setiap kata mereka mengandung wajibnya syukur itu wajib. Jadi syukur itu wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Allah mewajibkan kepada hambanya untuk bersyukur. Karena tidak ada satu pun kenikmatan yang Allah berikan, apakah itu nikmat yang lain, yang nampak, yang terlihat, ataukah nikmat lain, kenikmatan yang tidak terlihat itu banyak. Apakah nikmat secara umum ataukah nikmat secara khusus? Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza siratun mustaqim.